Lovers. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Baru 9 bulan pacaran, Cita-Cita tak mantap terima lamaran pacar bulenya. Dikutip dari suara.com, penyanyi dangdut Cita-Cita tak telah dilamar oleh kasih bulenya, Roy Goetz, di Amsterdam, Belanda. Belum lama ini, padahal mereka belum genap setahun pacaran. 9 bulan pacaran aku hitung, kata Cita-Cita tak saat ditemui di kawasan TDN Jakarta Selatan pada Senin 3 Februari 2020. Saat dilamar, Cita langsung mantap menerima Roy. Si pelantun lagu Sakitnya Tuh Di Sini Itu juga mengungkapkan alasannya merasa yakin dengan bule asal Belanda itu. Kita emang beda profesi ya, walau tujuannya sama. Terus aku lihat dia juga orangnya berkomitmen, baik juga dia sama aku ketemu lewat cara yang tak bisa dipikirkan sama sekali. Bisa ketemu di pesawat, lucu ya kayak drama. Hehehehe, ujar Cita-Cita tak. Sebelumnya Cita memang sempat mau dikenalkan dengan Roy oleh seorang teman. Namun belum sempat dipertemukan, keduanya justru berkenalan secara kebetulan di pesawat. Jadi ketemu di pesawat. Dan 2 tahun lalu tadinya dia mau kenalin aku. Dia mau kenalin sama aku, sama teman kita juga Miller. Malah ketemu di pesawat tanpa dikenalin. Jadi itu kayak Allah udah ngatur aja, ujar Cita-Cita ta. Selain itu, perempuan berusia 25 tahun ini menyebut Roy Goetz adalah lelaki idamannya. Ia yakin sosoknya mampu membimbing Cita-Cita ta ke komitmen yang setujuan. Dia perhatian, yaitu, aku susah banget ya sebenarnya cari sosok pria yang setia. Dia loyal, aku percaya dia bisa setia, ujarnya tertawa malu-malu. Kalau menurut kamu gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya.